Yes, welcome back to my top channel. Dan pada video kali ini tuh gue bakalan ngeliatin roleplaynya si Kane di server Lost Paradise, yes. Nah, di sini tuh gue pengen patroli bareng SAPD lainnya ya. Tapi di sini kita sambil voice, guys. Karena sekarang tuh katanya udah modern ya, voice-nya di Discord, coy. Tapi tetap kita harus nge-RP-in ataupun nge-chain di karakter kita nih, guys. Jadi gue bakalan undefend terlebih dahulu di sini nih. Terus gue pengen nanya juga senjata apa yang mau gue pakai gitu ya, yang boleh gue pakai dan gak boleh gitu. Jadi bentar ya, guys. Bang, ini gue bawa senjata apa, bang? DE sama apa ya? CSC. MP5. DE shotgun MP5 boleh, itu PO1 itu. Semua itu boleh. Oke, okay, bentar. Well, tolong ini ya, handle ya, bentar ya. Si Nathan sibuk. Kok saya bang Marcel? Iya dong. Dirimu di mana bang Tazuel? Apa? Ini bareng kan patrolinya kan? Iya bareng. Dari mana? Bentar ya. Ini nih guys yang kurang tahu Ranger ternyata Tazuel. Udah ngambil senjata kan? Udah. Itu ada point log di perban face. Nah udah. Iya. Ya langsung aja kita patrol ya kan, siapa tahu ada warga melakukan hal yang tidak benar. Kita bantai, kita bantai. Itu gua nggak perlu itu juga kan? Nggak perlu. Udah gua radioan nggak. Oke. Okay. Gua juga kurang paham sih. Lebih dekat. Let's go. Patoel. Patoel, ayo Patoel. Mas Towel. Tamu. Sampai ini mobil saya cebur ke laut ya. Waduh. Personal sih. Lah, yang personal kasihan. Ya kan itu faktor tidak kesengajaan. Iya, tapi enggak apa-apa itu jadi icon LSPD, Pak Toel. Ketidak sengajaan jadinya sekarang disengajakan ya. Toel. Soalnya enggak tahu kalau misalkan sekarang dia panggil Toel. Bagus banget lagi. Asyiknya bagus yeah. Toel. Towel sama Tazul, bagus towel. Bener, ini ya? Kita mau patroli kemana nih Pak? Pak towel. Kita gelilingin dulu, Santos dulu. Kalau bisa okay. Kata Oliver paling rame tuh biasanya ini nih, yang berbuat kriminal di lembah tuh. Tapi kalau mau kiri apa keliling Los Santos tuh nggak apa-apa sih? Di lembah tuh itu di tunnel tunnel sampai rotas ini nih ada kendaraan bisa diimpun impun ya impun ya iya tar pendol guys mengim gimana ya RP nya ya ntar guys kita langsung aja 78 CMD nya apa lagi lupa aku cok impon ya impon nah ini mengim pon impon kendaraan mobil kendaraan di depan bantuan ini aja ya di depan dah do berhasil dah guys kita guys let's go patroli lah suamimu nyariin ini. Wah ini nih lawan arah tuh, nggak bisa tuh. Ya. Melamun kayaknya dia, nggak tahu kayaknya ini. Melamun kayaknya. Anjir. Semuanya mau dipersenalin cak. Gak pakai helm, nggak ada plat, warga baru pula, galugalan ini. Wajar. Itu aja, kasih peringatan verbal aja kalau warga baru. Didenda Taswell cok, 4 juta kan otak. Waduh. Ah gila sih itu sih. Minus 3 juta. Parah sih. Denger gua. Parah sih. Mobilku ditabrak-tabrak gitu loh. Gimana gua gak kesel gitu. Wah personal. Udah kok lepas aja. Pede nahan ini gak bisa nahan amarah. Yo, PD nya kurang profesional itu. Personal sih. Asal. Lo kok bilang kasihan cok, lepas aja. Gak bisa katanya harus apa dia menaati peraturan gitu. Kita tidak memandang bulus loh guys, SAPD mau dia warga baru mau dia warga lama
Ingat, ingat, bukan pihak mafia lu, ingat. Harusnya kan dia edukasi Pak Towel. Iya, dia edukasi. Yang tukang nyimpon sepeda dia kayaknya tuh. Waduh. Mana ada. Sepi ya. Jelas-jelas gue yang impon. Dia yang disalahin. Jadi kita ke area ini coba, Palomino Crack. Biasanya itu kriminal para gumpulin aneh itu. Boleh. Ya, ketinggian ke Ganton ya. Ke Ganton aja gak sih? Eh, itu yang apa motor-motor custom itu di mana dah? Keren banget anjir. Oh, itu mod shop ngap? Enggak, itu kan kayaknya ada community-nya, ya enggak sih? Atau ada MC sih, kali ya? Ada sih. Enggak hitam aja ketahuan tuh. Wah, di sini MC-nya WOW. Ada MC juganya. Iya, mungkinan ya. Jadi guys, sesini tuh kita bakalan coba lanjut patroli ya ke Palomino, dan di sini gue ke defend Discord gue karena menurut gue berisik guys ya, masuk ke dalam mini gue apa namanya video gue nggak kayak waktu RP Takedown kemarin tuh rapi banget sih kalau menurut gue. Wait, ini kita dapat mobil lagi guys ya yang bisa kita impon, langsung aja slash impon lalu nah kita langsung gunakan aja CMD nih guys ya. Di terowongan Flint Country apa tuh? Ada telepon dari Natren katanya. Kita coba cek guys ya. Itu ada laporan di terowongan Flint. Katanya Pak. BTW kita bareng Pak Taswell guys ya. Udah gue bilang sih tadi, cuman intinya kalau misalkan kita PO1 itu tuh harus ditemenin bareng PO3 guys untuk patroli katanya. Hey, kita respon katanya guys ya. Coba slash polisi. Oh, udah diambil guys sama Pak Taswell nih. Ah, nggak ada apa-apa katanya guys. Ah, oke. Okay. Nggak jadi guys ya. Kita nggak jadi ke Flint Country. Jadi cuman telepon iseng aja guys dari apa namanya? Dari customer gitu. Jadi kemungkinan kita bakalan keliling-keliling aja sih guys di sini. Cari mobil-mobil yang apa namanya? Parkir liar gitu, coy. Gua harap sih bakalan ada sesuatu yang menarik sih, guys. Biar ada ya ketegangan gitu. Ya enggak sih? Tapi enggak ada sih untuk saat ini di Palomino. Jadi kita coba cari tempat lain guys ya. Eh, apa nih? Ada sesuatu guys. Orang-orang bermasker coy semua. Ada apa nih? Wah, lari dia pak. Lari cuy, ditanya ada apa. Mencurigakan. Let's go guys. Aduh, kubalik dia. Kita kejar guys ya. Lagian ditanya malah lari guys. Sangat-sangat mencurigakan ya adik-adik. Wah, dia offroad ke gunung guys. BTW dia premier ya. Kita juga mirip-mirip premier. Jadi ini emang premier sih mobil Adam ini guys. Jadi harusnya sama lah untuk speednya. Tuh. Malah gak mau berhenti guys. Bikin kita tambah curiga sih anjir. Menepi sebentar pak. Anjay, megaphone guys. Kita suruh menepi adik-adik. Buset, kaget gue guys. Mobil premier hitam di depan mohon berhenti pak. Anjay, gua nge-lag. Di backup sama polisi lain guys.
Oh, Bang Marshall tuh. Seru nih, seru nih. Let's go, kita kejar. Pursuit ya, cuy. Nah, diberhentikan paksa tuh, guys. Mobil depan nih. Soalnya mencurigakan banget ya, pakai masker, guys. Terus tiba-tiba lari, cuy, waktu ditanya. Kita langsung ngomong lagi, guys. Mobil premier hitam di depan mau berhenti, Pak. Sabar, guys, ya. Kita ikutin dulu nih. Soalnya gue bingung nih, gue nggak pegang setir ya, nggak ngapa-ngapain juga. Jadi kita bakalan ikutin aja sih terlebih dahulu. Harusnya di radio nih atau di Discord nih bakalan dikasih tahu, guys, lokasinya kayak suspect go to bla 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 gitu. Wah, gila, cok. Itu sih keren banget, anjir. Gue pernah dengar kan waktu orang pursuit tuh kayak gitu, cuy. Di LPRP nih ya. Cuman gue mau alt-tap buat ngandi event, takut malah memperhambat pergerakan teman gue sendiri nantinya. Dia tetap lurus ya? Oh iya, tetap lurus, guys. Ke depan sana tuh. Buset, buset. Aduh, di mata gue loncat-loncat, guys. Kayaknya ping gue gak sih? Aman-aman. Nah, mau kemana lu? Ayo lo. Kena tabrak. Nice. Menepi sebentar, Pak. Mobil premier di depan menepi di trotoar dan matikan mesin. Kok trotoar sih? Bener sih trotoar sih. Ayo lo. Malas lesmi lagi, astaga. Salah, cok. Nah. Ah, kecemplung dia. Enggak. Soalnya bau-bau mencurigakan gitu, guys. Gila, seru banget gak sih, guys? Mana jago lagi ininya? Yang bawa mobil depan tuh. Buset, tembus, cuy. Ayo lo, buset, diterabas, coy. Mobil premier depan harap menepi dan matikan mesin. Nah, anjir, beda visual, coy. Nah, buset, batu banget, guys. Batu. Tapi kok dia nggak ini ya? Damage-nya ngurang nggak sih itu mobil, cuy? Nggak berasap-berasap, cuy. Asli dah. Ini health-nya udah mau habis nih. Ah, dia lurus. Anjir, pintar juga, coy. Keren sih tuh yang bawa mobil premier tuh. Emang dia ke kanan? Oh iya. Bahkan tadi dia ke kiri, guys. Nah, anjir, gak... Ini guys, siapa namanya? Mantap banget, coy. Si Bang Towel nih, anjir. Bisa dia prediksi, coy. Tadi di penglihatan gue dia belok kiri sih. Ternyata ke kanan, guys, ya. Kita di bawah kemana nih? Dibawa ke e-speech, guys, ya. Ke Pierre. Sekarang ada di dekat Ocean Dock. Gue juga pengen banget gitu, guys. Kayak tahu tenkot-tenkot apa segala gitu kan. Wow, backup, guys. Backup take one over katanya. Kayaknya kita yang bakal di backup, ya nggak sih?
Tapi ini damage buat mobilnya sih aman banget coy. Kayaknya dibesarin guys ya biar gak gampang meletup gitu kan. Eh dia loncat ya? Kebalik tuh. Oh enggak. Oh udah dikit sih guys itu healthnya. Health mobil di depan. Sekali nabrak lagi tuh udah sih berasap sih harusnya. Suruh guys ya, suruh ya. Kita ikuti dulu. Nah, kebalik coy. Aduh, Pak Towel. Let's go mobil Sultan. Bang Marshall tuh guys sendiri doang dia, enak betul ya. Harusnya depan tuh buntu ya. Dia gak bakalan kemana-mana guys. Ya mutarnya. Wih ada backup-an cok. Aduh banteng tuh. Di backup sama si siapa tuh? Gak tau dah. Ini nih guys yang gue cari-cari ya. Pursuit cuy. Lama betul ya pursuitnya ya. Tapi seru gitu guys. Bunyi niu-niunya sih yang gue kangenin guys. Kalau jadi SAPD tuh. Wuh. Kepanting guys. Kebanting ya. Aduh. Pas nih 4 versus 4. Ada backup-an lagi guys dari SAPD. Buset. Gacor bener guys backup-annya ya. Ini pasti seru banget guys di Discord nih. Nyesel gue defend guys. Tapi gak apa-apa lah ya. Kita asik sendiri aja guys. Wow. Beda mata coy. Ya. Wow, backup-an datang lagi guys. Nice, kekepung. Yah, lolos dong. Hoki bener coy. Ini berapa menit sih guys baru bisa apa namanya ngetake down kendaraan gitu. Maksudnya buat dipecahin bannya. Wow, dia bawa ke ganton guys ya. Dia naik lagi ke Jefferson. Bawah tuh gua nggak tahu jalan-jalannya sih guys. Sampai penyok-penyok guys kendaraan SAPD nih dibuatnya. Sendiri doang dia loh. Kita hampir berapa orangnya cuy buset. Kode 3 katanya. Kode 3 tuh apa? Aduh gua belum baca-baca tenkotnya. Coba kalian yang jagonya tentang polisi-polisi gitu guys. Mungkin bisa bantu gue di kolom komentar ya. Kita bakal tetap persuade-nya sama dia tuh. Ini untuk speednya sendiri Sultan tuh sama guys sama Premier. Yang bikin beda tuh apa? Handlingnya doang. Ya kebalik satu mobil SAPD. Aman. Ya, hilang cuy. Ya, Slesky anjir. What the hell bro. Wah gila, coba seru banget lagi anjir. Binte dognya sama Koni Brewster. Ya. Mana udah seru-seru cok. Gak jelas cok. Ya parah cok. Slesky cok. Parah banget. Ya, langsung tiketin banget sih. Itu buktinya jelas di YouTube Sesno. Gak bisa ngelak. Udah seru banget loh. Seru banget anjir. Gua asik sendiri lagi cok. Tapi ini udah jelas. Kelihatan kan itu pas reskinya di rekodan. Enak banget itu dibuat bukti. Kelihatan. Mantap. Udah kita sekarang ganti dulu mobil. Ini gak ditunggu. Udah biarin aja. Emang gak ditunggu nih. Slesky. Itu tuh balik lagi tuh, balik lagi satu orang tuh. Mana? Yang punya mobil. Orangnya kemana ya tadi ya? Kayaknya yang punya mobil ini dah di belakang. Ada admin enggak sih? Ada admin. Spam LS dia. Oh iya ya, bisa nge-spawn ini ya. Milih tempat spawn ya? Iya, spawn di LS. Yaudahlah. Skip aja. Ya. Impun. Oke.
Impon. Banget lah update-update-nya. Siap-siap aja tiketin ntar ya. Lah, udah hilang lagi. Orang. Luar. Wah, kalau enggak banget, Cok. Diapain ke Insu tuh? Nice try guys, nice try. Pengira tadi anak hijau kan, karena mobilnya premier. Iya, premier hitam lagi kan. The real, kadang the real ini guys ya. Lu buat kriminal, lu persuit, lu sleski, anjir. Mantap tuh guys buat ini apa namanya, thumbnail cok. Buat judul ya. Bisa lo clear radar lo. Seru guys, seru. Arah mata angin.